Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, sekedar menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak RT kita RT 28 Kelurahan Bukit Datuk. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Lurah Bukit Datuk dan kepada Bapak Camat Dumai Selatan apabila kami selama ini telah lancang melangkahi bapak-bapak sehingga kami langsung melangkah ke tingkat ataupun ke jenjang yang tingkatannya lebih tinggi dari bapak-bapak, yaitu langsung ke RI1 ataupun ke kementerian-kementerian yang terkait. Jadi sekali lagi sebelumnya saya mohon maaf, dan terima juga kepada Pak Pimpinan apabila langkah kami kurang tepat, namun setiap sumber yang kami langkahkan DPRD Kota Dumai kami selalu beri tebusan ataupun kami selalu menyampaikan surat-surat tersebut. Jadi awal mula dari kekisruhan kami warga RT 28 Kelurahan Bukit Datuk, yaitu sejak tanggal 8 Agustus 2021 dengan adanya dana kompensasi untuk areal, sebenarnya untuk komplek Bukit Datuk seluas, saya koreksi Pak RT ya, 1034,1232 hektar sebesar 155.118.480.000 rupiah dengan nilai per meter untuk itu di 2021 15.000 rupiah. Dan saat ini tanah yang kami kuasai selama lebih kurang 27 tahun yang secara terus menerus, karena kami awalnya berbentuk dari kumpulan kelompok tani, yaitu kelompok tani Senasib 1 dengan luas 65 hektar, kelompok tani Senasib 2 85 hektar, kelompok tani Senasib 3 50 hektar, Karang Taruna 85 hektar. Jadi total kurang lebih 255 hektar pimpinan. Itu tanah yang kami kuasai, dan beberapa bulan yang lalu kami menyampaikan ke BPN titik-titik persil berikut patok-patok yang tanah yang kami kuasai tersebut. Berikut lengkap dengan titik koordinatnya pimpinan. Jadi kami masyarakat Bunga Tanjung sangat menyesalkan atas ketidakadilan yang kami terima selama ini, karena dari awal kami sampaikan kepada KPI bahwa kami masyarakat taat hukum. Kalau memang KPI keberatan, silakan dari awal bergulirnya permasalahan ini di 2003-2004 kami terbentuknya pansus Bunga Tanjung, waktu itu ketua DPRD-nya almarhum Dato Haji Ilyas Labai dengan ketua pansus Dato almarhum Dato Jainal Effendi, dan salah satu anggota pansus waktu itu yang masih ada yaitu Bung Hasrizal, waktu itu salah satu anggota pansus mengetahui. Jadi kembali ke masalah sosial, kami sangat prihatin dan menuntut kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada pemerintah daerah dan tentunya pimpinan sebagai wakil kami di DPRD Kota Dumai,
pembangunan selama ini yang selalu di kami harapkan minimal semenisasi ataupun perbaikan-perbaikan BUM yang seperti tadi disampaikan oleh Pak RT kita, itu sangat sulit kami terima. Padahal dari pejabat aset KPI sendiri, walaupun secara lisan kepada kami menyampaikan bahwa tanah kami yang di Bunga Tanjung sebenarnya sudah diklaim, itu kenapa kami tidak bisa merasakan pembangunan seperti di tempat lain. Jadi pimpinan kami harap ke depan Bunga Tanjung janganlah sampai dianaktirikan. Kami sebenarnya ini iri dengan Bumi Ayu, Bukit Badrin, dan di tempat-tempat lain. Karena secara geografis dan sejarah Bunga Tanjung jelas beda dengan tempat-tempat lain, karena Bunga Tanjung dari awal kami masyarakat menebang sendiri, hasil menebang sendiri dengan surat-surat yang kami miliki, warisan dari orang tua-tua kami. Untuk itu nanti setelah pembicaraan ini, saya akan secara simbolis menyerahkan dokumen yang kami miliki kepada pimpinan, mohon dapat diterima sebagai acuan untuk pimpinan meneruskan ataupun sebagai bahan dalam pertemuan itu rancangan peraturan daerah yang akan disahkan nantinya. Itu pimpinan. Dan yang terakhir, kami juga filekan video dari Pak Presiden yang tadi pimpinan sebutkan juga. Mohon nanti di akhir rapat kita bisa diputarkan, dan berikut juga dokumentasi kegiatan-kegiatan dari masyarakat Bunga Tanjung dan sendiri. Jadi sekali lagi harapan kami dari masyarakat Bunga Tanjung, mohon kiranya kepada pemerintah ataupun kepada DPRD Kota Dumai agar kiranya pembangunan bisa kami rasakan. Demikian pimpinan, terima kasih atas kesempatannya. Saya sudahi, bila itu tidak didaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan saya menyerahkan dokumen. Bahan pertimbangan kami sehingga ada solusi dan tim pas.
memfasilitasi. Begitu Pak Islam. Makasih. Mungkin sebelum ke Pak Riza, Pak Justri ada menyampaikan sedikit Pak pandangan dari Bapak terhadap kondisi yang ada di bumi. Sini Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami hormati Bapak Pimpinan APAT. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta APAT, undangan yang berbahagia yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, ya, kami selaku kepolisian yang diundang mewakili Bapak Kapolres, mohon maaf beliau ada kegiatan di Pekanbaru, sekiranya diwakili ke sini dalam menghadiri ya rapat koordinasi dalam rangka penyusunan terkait dengan rancangan peraturan daerah Perda tentang fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan. Ini merupakan hal yang sangat baik sekali dan sangat positif sekali karena di tengah-tengah masyarakat punya kota rumah ini yang merupakan suatu agenda khusus bagi kami di pihak kepolisian termasuk juga di pemerintah kota rumah ini karena beberapa bulan yang lewat yang mulai dari masuk Januari 2023 ini kita sudah mengagendakan juga permasalahan-permasalahan yang menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah ini sudah merupakan agenda kami dan juga beberapa titik dari permasalahan-permasalahan yang menimbulkan konflik sosial yang berkaitan dengan juga terutama pertanahan di kota Rumah ini yang menjadi angkat topik utama Bapak. Jadi sebagian dari permasalahan-permasalahan sudah dapat diselesaikan ya baik secara kekeluargaan, secara damai dengan solusi yang terbaik antara kedua pihak dengan melibatkan elemen masyarakat dan juga pemerintah kota Rumah ini. Dan sebagian juga ada yang masih dalam proses, yang masih dalam penanganan kita di pihak kepolisian dan juga dari penegak hukum serta dari pemerintah kota Rumah yang kerjasama dengan sini. Nah ini berarti gagasan ini merupakan untuk lebih banyak ke depan dan juga akan dibuatkan suatu rancangan perda peraturan daerah dan nanti akan muncul perda dan disahkan perda akan menjadi suatu acuan dan juga pedoman bagi kita untuk melakukan tindakan dan juga penyelesaian yang lebih konkret berdasarkan dasar hukum yang ada. Nah ini harapan kami ya seperti sekarang ini sudah melibatkan dari elemen masyarakat, unsur-unsur yang terkait dan juga pendapat-pendapat dan juga permasalahan-permasalahan yang muncul dari bawah diangkat ke atas sehingga tersusun suatu rancangan yang baik yang komprehensif sehingga ya nanti ya rancangan ini terbentuk tersusun ya sesuai dengan harapan baik harapan masyarakat maupun harapan pemerintahan kota Rumah ini. Namun di sini kami harapkan rancangan atau perda yang muncul tidak nanti bertentangan dengan undang-undang yang tertinggi di atasnya supaya sinkron, searah dan sesuai dengan ketentuan aturan yang lebih tinggi. Nah ini harapan kita supaya ini bisa berjalan. Nah setelah ini kami juga sangat mendukung sekali kalau memang ini sudah disusun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat, pemerintah dan juga nanti ini dapatlah ya rancangan perda yang ya maksimal sesuai dengan harapan dan juga akan sehingga nanti konflik-konflik sosial yang berkaitan dengan sengketa-sengketa lahan yang akan menunjukkan situasi kepemimpinan yang tidak kondusif di wilayah kota Rumah ini dan juga penanganan-penanganan ada acuan, ada dasar hukumnya yang akan kita pegang mulai dari penegak hukumnya sampai ke bisa masyarakat tahu sehingga bisa kita jalankan dengan cara baik dan tidak menimbulkan permasalahan yang
lebih panjang. Jadi ini aja kami gambaran singkat dari kami sebagai penegak hukum dan kepolisian polisi. Pak Kasir ini kami sampaikan juga ke pimpinan Pak supaya ini dapat gambaran dan juga langkah ke depannya gimana. Terima kasih atas waktu dan kesempatan, dan itu yang bisa kami sampaikan lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila itu kurang daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusli. Undang ini nanti insya Allah tidak akan bertentang BPN atau fungsi dari kepolisian, tidak Pak. Tetapi kami lebih ke arah memfasilitasi konflik-konflik yang ada potensi konflik seperti data, bahan, dan segala macam. Nah ini nanti menjadi tugas bagian dari tim fasilitasi Pak Yusli. Dan untuk sengketa, biasanya sengketa ini kami artikan lebih antara perorangan dan perorangan dan segala macam. Tetapi lebih kita lihat ke arah konfliknya Pak Yusli. Jadi seperti permasalahan dengan masyarakat di Bukit Jaya, di Bunga Tanjung, di Bukit Kapur atau di Bukit Kapur. Nah ini yang perlu kita fasilitasi karena menyangkut beberapa kebijakan-kebijakan kementerian Pak. Dan kami juga berharap tidak jadi masalah pidana. Artinya dari konflik yang ada tidak melebar menjadi permasalahan yang bisa menjadi pidana. Nah, mungkin semangat itu yang akan kami tularkan ke masyarakat dan juga kepada Pak Yusli. Nah, untuk kedepannya, kami akan report ke Bapak langkah yang sudah kita siapkan dan nanti raperdanya juga yang finalnya juga kami kasih ke Bapak. Begitu juga dengan Bapak-Bapak yang lain, kami akan kirim PDF atau data untuk raperda yang sekiranya akan kami setujui. Mungkin itu Pak Yusli, terima kasih Pak support dan dukungannya. Kita tetap menjaga Dumai aman, nyaman dan kondusif sehingga tercapai Dumai menjadi kota idaman. Terima kasih Pak Yusli, silakan Pak Rizal. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu opsi kami di Jambanahan adalah fasilitasi politik dan sekitar pengarahan Pak Haji. Dan untuk itu, untuk tahun 2023 ini kita telah fasilitasi untuk pendataan dan pemetaan terkait konflik tanahan yang ada di Kota Dumai. Ada sekitar 7 objek yang kita konsentrasikan. Yang paling besarnya adalah terkait dengan area konsesi, yaitu di Bukasar, di Bumi Ayu, dan terkait 100 meter kiri kanan dan 75 meter kiri kanan di daerah Bukasari. Untuk itu memang kita belum memiliki data yang maksimal terkait dengan penguasaan tanah masyarakat di area konsesi. Tidak terlepas dari itu adalah adanya penguasaan tanah masyarakat di kawasan hutan untuk Dumai rata-rata 70% dari luas kota Dumai itu adalah kawasan hutan. Nah itu tentunya menghambat, sedikit banyak menghambat pembangunan terkait dengan hak masyarakat yang ada di kawasan dan telah memiliki alasan yang sah seperti di Sungai Sembilan tentunya merupakan areal HPH sebagian besar HPH Gemon, SGT, GT Teruji gitu. Dan alhamdulillah pada tahun 2012 masalah saya Pak mau koreksi nanti bahwa telah dilakukan pelepasan dan sekarang sebagian telah putih. Untuk itu tadi kita membahas ada terkait dengan TPA ya Pak, sedangkan ada permasalahan lain di kawasan HPK. HPK ini memang kawan-kawan di kecamatan dan kelurahan tidak memberikan alasan lagi di atas tanah hutan produksi yang bisa terkoneksi. Nah, padahal telah terbit alat-alat sebelum ditetapkannya SK Menlu 93 tahun 2016. Nah mungkin nanti kita perlu ada solusi selanjutnya terkait itu, karena memang hak masyarakat dan masyarakat telah berdiskusi dan berusaha bertahun-tahun, telah lebih dari 30 tahun itu rata-rata. Untuk konsesi kemarin kita beberapa bulan yang lalu telah melakukan pendataan di Bulukasar. Ada di
bidang tanah sekitar 160 bidang tanah yang telah dibuat seperti tahun 72 misalnya Pak, ada penyerahan dari pihak Chevron kepada masyarakat. Masyarakat itu adalah ex karyawan, karyawan waktu itu mereka masih karyawan dan sekarang ex karyawan dan telah melakukan janji rugi. Artinya masyarakat karyawan Chevron itu membayar janji rugi kepada pihak Chevron waktu itu. Nah sekarang ini seperti yang disampaikan Pak April tadi memang rata-rata di Kulkas harus sudah bersertifikat dan kita telah menyampaikan hal ini kepada PPDKM dan para Kerelda adalah telah dikoordinasikan terkait itu. Memang sekarang ini tugas kami di pertanahan bersama rekan-rekan Kecamatan Porat lebih cenderung meredam emosi masyarakat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jumpa nih Pak. Kami sudah rapat sudah 5 kali. Mungkin hari ini kita baru jumpa Pak. Ini yang kita tunggu-tunggu selama ini. Kami mewakili masyarakat, saya bicara di sini selaku lurah mewakili masyarakat Laborose. Ada 3 RT di situ Pak. Jadi sesuai dengan SHP tadi 76 tahun 1975, belum ada SHP 76 tahun 75 itu sudah ada surat masyarakat Pak. Tahun 1970 itu sudah diserahkan. Apa yang disampaikan Pak Kapit Riza Pertanahan tadi betul, itu adanya di Lapor Hoseng, itu tulisannya masih D semua ini. Aslinya pun ada, fotokopinya sama saya juga ada sekarang. Ini kalau apa nanti kita serahkan Pak dari DJKN. Memang tujuan ini pimpinan mohon izin harus memang ke DJKN langsung, keuangan Kementerian Keuangan lagi. Kita bukan bicara PHR hari ini, Kartek lagi, Chevron lagi, enggak. Tapi langsung ke Kementerian Keuangannya yang mengeluarkan SK 28 KNKN 2021 ini. Ini lagi harapan kami. Jadi kami di bawah ini, mohon izin pimpinan, kami menahan amarah dan emosional yang masyarakat hari ini. 3 RT ini kalau dikumpulkan lumayan cukup ramai masanya. Tapi kita hari ini menahan, jangan sampai dulu karena sudah difasilitasi oleh pimpinan DPRD, alhamdulillah Bapak Bumai khususnya dan membuat rancangan peraturan daerah ini. Yang mudah-mudahan nantinya dokumen-dokumen yang kemarin Pak Kapit mohon izin, Pak Kapit kerja yang kita kumpulkan kemarin Pak 3 RT, mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk pelepasan. Memang udah haknya masyarakat, itu bukan hak barang milik negara lagi. Catatan, ini sudah milik masyarakat, bukan barang milik negara lagi, khusus Lapor Hoseng, karena situ ada jual beli. 27.000 lamanya dulu diangsur 250 perak uang masyarakat kita, bukan uang negara membeli tanah tersebut. Sewa belinya ada, perjanjiannya ada, kuasa hukumnya pimpinan pun ada saya pikir. Kuasa hukumnya ada ini Pak, dibentuk. Sudah ada dibentuk, ini kuasa hukumnya PT CPI. Maka kuasa hukum loh ganti rugi itu. Sewa beli itu, bukan ganti rugi, mohon maaf. Sewa belinya pakai kuasa hukum. Namanya nama orang barat semua ini, James, Erwin, Gen. Semuanya orang barat yang menerima. Jadi itu mungkin pimpinan mau tambahan. Kalau perlu dokumen kami ini, kami akan siapkan dokumen lama ini. Dan aslinya pun ada sama Pak Deni Winra. Surat-surat Lapor Hoseng. Lapor Hoseng itu adalah perumahan buruh artinya. Mohon izin, mungkin itu sebagai tambahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rektor saat itu bahwa posisi hari ini Lapor Hoseng itu bagaimana, dan Pak Navarel cukup membantu kita menyampaikan dengan tugas dan detail bahwa ini perlu diselesaikan. Artinya Pak Riza juga menyampaikan sama, dan kami juga sepakat bahwa ini harus diselesaikan, karena kalau merunut dari histori tidak akan terjadi jual beli kalau nggak ada dasar. Ya, gak akan pernah terjadi itu jual beli kalau gak ada dasar. Tiba-tiba keluar SHP mau menyatakan bahwa ini BMN. Ya kalau dibilang Pak Lurah tadi, saya sepakat kalau mau dikumpul orangnya rame Pak. Mungkin saya bagian di depan nanti berdiri Pak, karena ada orang tua saya di situ kan. Karena terlepas dari siapapun di situ Pak, bahwa ini memang harus diselesaikan. Karena ini haknya masyarakat Pak, bukannya haknya Pak Wali, bukan haknya siapa, tapi haknya masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah kami tadi. Nah mudah-mudahan Pak DJKN ulang lagi sampaikan sama Ibu Direktur ya, kalau sampai mana kami harus mengurus ini. Nah yang memfasilitasi itu nanti kami akan memfasilitasi kemana ya, biar ini bisa clear. Karena kalau dibiarkan bom waktu, nah kami juga sampaikan sama bapak-bapak kepolisian, ini nanti akan menjadi masalah saat masyarakat sudah tidak bisa tahan lagi. Nah ini yang perlu mungkin kita berpikir jernih. Tapi Pak Lurah, saya sepakat bahwa ini tidak lagi ranahnya PHR. Ini memang ada langsung di DJKN. Tapi saya bukan apa-apa ya, saya gak kenal Pak Navarel, saya ketemu satu kali kemarin itu. Beliau menyampaikan, apa ya, sesuai dengan pemahaman saya bahwa titiknya bicara ini. Jadi
nyampe juga ke direktur itu, saya senang juga Pak Navarel ini. Saya bilang, Pak Navarel hati-hati, nanti Pak Navarel dianggap punya kepentingan sendiri. Saya bilang begitu, karena dengan menyampaikannya dengan baik dan benar, takutnya nanti perusahaan melihat, oh ini Pak Navarel ada kepentingan. Saya bilang hati-hati Pak, ya, ya. Karena beliau orang lama yang paham soal peta-petanya itu beliau ini, jadi kita jaga juga beliau ini, ya. Artinya terima kasih Pak DJKN di belakang, Pak PAR. Apa yang hari ini kita bicarakan Pak, kami sebenarnya sudah paham, tetapi ini merupakan rangkaian prosedur sehingga ini nanti kami masukkan ke dalam substansi, dan insya Allah ini juga segera kami tindak lanjuti. Dan kami berharap nggak perlu lagi berulang-ulang ketemu Bu Direktur DJKN. Bu, bantu kami selesaikan, jangan berulang-ulang. Kami juga akan pakai cantolan-cantolan. Kami ada 10 orang di sini, Pak Navarel, Pak DJKN. Kami ada 10 anggota dewan yang dipansus. Semua punya cantolan masing-masing, Pak. Baik itu ke DPR provinsi, itu ke kementerian, itu baik ke DPR RI. Kami kan nggak juga harus berkeras-keras, Pak. Sementara semangatnya baik, kondisinya memang harusnya selesai, kan nggak perlu kami harus keras-keras, Pak. Untuk apa orang nyata loh? Udah jelas ini masyarakat yang bayar hadiah. Terus kayak di Bukit Cahaya, dan kalau di Bumi Ayu, Teluk Binjai, Batren, ya ini sudah bertahun-tahun dari pendahulu kami sudah duluan, Pak. Sudah capek. Dan dia sudah dapat buku putihnya dari Komnas HAM, bahkan surat juga sudah ada keluar, tapi tidak ditindaklanjuti. Nah, kami beranggapan bahwa perda ini adalah langkah-langkah dan upaya-upaya yang bijak dari daerah untuk menyuarakan kebutuhan daerahnya. Bukan kebutuhan yang lain-lain, Pak, tapi kebutuhan daerahnya. Kalau udah bicara daerah siapa? Kita semua masyarakat, Pak. Nah, ini yang penting dan ini yang perlu. Mudah-mudahan Bapak Camat, Pak Lurah, dan teman-teman yang ada di OPD terkait, kami berharap ini bisa nyampe, informasi ini bisa sampai. Jangan ada pula nanti bawa-bawa KTR BPN karena politik. Jangan, Pak. Ini bukan mau diranai politik, ini adalah tugas. Ya, Pak Camat, nggak ada urusan sama KTR BPN, Pak. Ya, kalau nggak selesai sama DJKN, nggak selesai sama kehutanan, PAR percuma kita bawa KTR BPN, Pak. Ya. Kami akan melawan kalau ini jadi politik. Bahwa ini adalah sesungguhnya amanah undang-undang. Saya sedikit bacakan gambar untuk Bapak juga paham bahwa kami menyusun ini ada regulasi yang mengikuti dan menjadi acuan. Sebentar. Nah ini, sedikit saya baca, Pak. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang agraria, Undang-Undang 16 tahun 99 ya pembentukan Kota Madya daerah tingkat 2 Dumai, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Perumahan Nasional, Mas Pertahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2000, maaf, nomor 1 tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kota Dumai tahun, maaf, nomor 15 tahun 2019. Artinya, kami ada di sini undang Bapak Ibu, bukan maunya saya, bukan maunya Pak Wali, bukan maunya Pak Camat, Pak Lurah, tapi itu adalah amanah aturan, Pak. Jadi kalau udah bicara aturan, tentu harus kita sikapi dan kita lanjutkan, Pak. Ya. Selama tidak bertentangan. Oke, Bapak, karena waktu juga sudah selesai, kami ucapkan terima kasih banyak kehadiran Bapak Ibu. Nanti kami akan share sesuai dengan daftar absen yang ada. Pak Jusri juga akan kami kirimkan, Pak. Kalau Bapak PPK, BKSD, APHR, dan DJKN, Pak Mikes mungkin sudah ada, tapi tetap kami akan report apa kemajuan dari internal kami dan pemerintah dan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dari OPD terkait, Camat, Lurah, dan seluruh jajaran dari pemerintahan dan teman-teman. Kami ucapkan mohon maaf jika kami ada salah kata atau salah
dalam melayani. Kami mohon maaf bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jangan pulang, ada nasi nanti dibagi. Mau makan di sini boleh, mau pulang juga boleh.